belum jadi orang Islam. Awal-awal aku sudah keluar rumah dengan niat untuk menghalang dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pergi sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, nak cerita zaman dia belum Islam, zaman dia benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia saha bangkit awal-awal pagi dengan niat satu aja. Ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia niat satu aja, dia nak pi halang Nabi daripada pi sembahyang masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Tapi dia kata tengok-tengok Nabi Muhammad lagi awal dah sampai ke masjid. Dia rasa dia bangkit awal lah. Dia rasa dia awal daripada Nabi. Dia rasa dia boleh halang Nabi di tengah jalan. Tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi awal sampai masjid. Faqumtu khalfah. Oleh kerana aku sampai Nabi dah doa ada dalam masjid, dia kata aku berdiri di belakang. Fastaftaha surat al-haqqah. Kata pada pagi itu Nabi sembahyang, Nabi baca surah Al-Haqqah. Faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Yang mai pada tujuan awal mula tadi, tujuan jahat, tujuan nak halang Nabi, tujuan nak ganggu Nabi. Bila dia sampai, dia duduk di belakang, dia dengar Nabi duduk baca surah Al-Haqqah. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hati dia sudah mai rasa kagum dengan ayat Quran. Tuan, ini benda yang kena kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan benda yang sama dia berulang-ulang jadi pada zaman-zaman yang berikutnya sampai kiamat. Ada orang yang dia mula-mula mai dengar benda agama, dia mai dengar Quran, dia mai dengar hadis Nabi ini, niat dia tak elok. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak mengatasi kehendak semuanya. Walaupun dia mai mula dengan niat tak elok, tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buka hati untuk jadi nak terima Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, awal-awal pagi bangkit dengan niat nak pi halang Nabi daripada pi masjid. Tiba-tiba sampai, Nabi sudah sampai dulu pada dia di masjid. Dia berdiri di belakang, tiba-tiba pagi itu Nabi baca surah Al-Haqqah. Tiap-tiap satu ayat yang Nabi baca tu menyerap dalam hati dia. Dia kata faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Tiba-tiba sudah jadi takjub, sudah jadi satu rasa kagum dalam hati aku dengan susunan Al-Quran itu. Qala faqultu, kata Sayyidina Umar, haza wallahi sya'ir. Dia cuba lawan hati dia. Hati dia dah mula duk berasa kata Quran ini pelik. Quran ini bukan satu benda biasa. Quran ini bukan serupa bait-bait syair Arab yang dia duk biasa dengar. Tapi dia lawan balik hati dia, dia kata wallahi hadza syair. Dia kata ini Muhammad ini penyair, dia kata. Dia lawan hati dia. Dia tak mau hati dia jatuh berkenan kepada Nabi. Dia nak lawan hati dia. Kama qalat Quraisy, dia kata macam mana ramai-ramai orang Quraisy duk kata Muhammad ni hangpa jangan pi dengar langsung, hangpa pi dengar sekali aja hangpa boleh ikut dia. Pasal apa? Pasal Muhammad ini dia penyair yang handal. Bila dia petik kata-kata dia, hangpa nanti jatuh hati dengan dia. Lagi bagus pada awal jangan pi dengar. Hari ini pun ada
Hari ini pun ada. Ada orang dia tak mau dengan masjid, dia tak mau dengan program masjid, dia tak mau dengan kuliah pengajian, dia tak mau dengan ceramah agama, dia tak mau dengan Quran, dia tak mau dengan hadis Nabi. Bukan dia tak mau, dia ajak orang lain pakat tak mau. Rupa-rupanya yang berlaku dalam masyarakat hari ini sudah pun dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk pertama kalinya dia pi, dia dengar surah Al-Haqqah masuk dalam hati dia. Tapi dia lawan. Dia kata ini Muhammad ini penyair, dia kata. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, elok dia teringat lagu tu. Nabi baca ayat daripada surah Al-Haqqah. Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Dalam surah Al-Haqqah, Tuhan kata sesungguhnya Quran itu laqawlu rasulin karim. Benar-benar wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia. Apa yang Muhammad duk baca tu bukan syair. Apa yang Muhammad baca tu bukan gurindam. Apa yang Muhammad baca itu bukan qasidah. Tetapi apa yang Muhammad baca itu adalah kalam Allah yang betul-betul yang Allah bawa turun kepada Rasulin Karim. Kepada Rasul yang mulia. Dia baru teringat benda tu Nabi baca. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ. Allah sebut dalam Quran itu bahawa Quran itu bukan kata-kata penyair. Hak dia teringat tadi, jawapan sudah mai. Dia baru duk lawan hati dia, duk kata tak, ini semua bukan kalam, ini adalah kalam penyair. Baru dia ingat macam tu, Nabi baca, wa ma huwa biqauli sya'ir. Quran bukanlah kata-kata penyair. Qalilan ma tu'minun. Allah kata tapi sikit orang yang beriman dengan Quran itu. Gedebuk kata kena dia sebiji. Qala qultu kahin. Bila dia teringat tu Nabi baca menjadi jawapan kepada apa yang dia teringat, dia kata pula dalam hati dia, kahin. Dia kata Muhammad ini ahli sihir. Kahin ni tok bomo ataupun tukang tenung. Maksudnya ahli sihir, mengaku tahu benda yang orang tak tahu. Ish, dia kata Muhammad ini kahin. Muhammad ni ahli sihir. Aku baru teringat kata dia penyair, dia jawab kata bukan penyair. Memang dia ni kahin, dia ni ahli sihir. Elok dia teringat macam tu, Nabi baca ayat wala biqauli kahin. Quran itu bukan kata-kata daripada seorang ahli sihir. Jawapan kepada apa yang dia teringat. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sikit orang yang ambil peringatan daripada Quran itu. Tanzilum mir rabbil alamin. Quran ini turun dari sisi Allah, Tuhan semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Tuhan kata dalam surah Al-Haqqah, Tuhan kata kalaulah sekiranya Muhammad mereka, kalaulah sekiranya Muhammad ni pandai-pandai duk reka ayat-ayat Quran nak baca bagi orang dengar, la akhadna minhu bil yamin. Tuhan kata kami akan pegang dia dengan tangan kanan, thumma la qata'na minhu alwatin. Kemudian kami akan teteh, kami akan kerat urat jantung dia. Tuhan sebut dalam ayat tu, dan ayat tu Nabi baca dan Umar bin Al-Khattab dengar. Dia baru teringat kata Nabi ni penyair, ada jawapan dia. Dia baru teringat kata Nabi ni ahli sihir, mai jawapan dia. Bukan setakat jawapan kata Muhammad bukan ahli sihir, Tuhan kata pula, kalaulah Muhammad ni mereka, dia pandai-pandai duk reka ayat Quran, duk baca bagi orang dengar, Tuhan kata, satu benda aku nanti buat dekat Muhammad ni. Kalau dia pandai-pandai nak reka agama ni, aku nanti teteh urat jantung dia. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Tuhan kata kalau dah aku ambil tindakan, aku nak teteh urat jantung dia, tak ada siapa boleh halang kami daripada buat begitu.
Bukan sahaja Allah bagi jawapan kepada apa yang Sidina Umar ingat, bahkan Allah bagi satu amaran keras Umar dengar. Ila akhir surah. Dia duduk dengar, Nabi duduk baca surah Al-Haqqah, daripada satu ayat kepada satu ayat kepada satu ayat kepada satu ayat, dia duduk dengar. Qala Umar, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, fa waqa'a al-islamu fi qalbi kulla mawqi'. Tiap-tiap ayat yang Nabi baca tu duk terjun masuk dalam hati dia, sehinggalah dia rasa seolah-olah Islam sudah terbenam di dalam hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini insiden ini berlaku sebelum kisah Sayyidina Umar pi rumah adik dia dan adik dia duk baca surah Taha. Sebelum tu dia dah kena benda ni. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Musuh Allah rancang macam-macam muslihat, macam-macam tipu daya, macam-macam strategi, macam-macam taktik, tapi Allah juga ada perancangan dia. Perancangan Allah itulah yang sebaik-baik perancangan. Umar merancang untuk nak merosakkan Islam, untuk nak menghalang Nabi. Tetapi Allah merancangkan sesuatu yang lebih besar. Allah merancangkan Umar menjadi orang Islam dan menjadi orang kuat Nabi. Hak Allah rancang tu jadi, hak manusia rancang itu tidak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,